perdana sih kita belusukan ngabuburit. Iya. Lu udah keringetan aja lu. Nanjak. Nanjak perginya. Ini pembelot ini. Yoi. Imposter among us. Harusnya tadi gua pakai ini, cuman karena enggak jadi akhirnya gua pakai yang lain. Itu udah datang, Pak, sepedanya. Kalau saya beda, sepedanya enggak bawa, dibawain. Ini kayaknya sepeda datang. Jadi bakalan dibawain ya, kita lihat ya. Wih, ini semi-semi camper van. Waduh. Curang deh dapatnya e-bike. Yuk. Ini ada kendala tapi sempat upgrade. Ada bocor jadi kita harus ganti dulu ke dalam. Ini Om Yongki ini udah ngerti banget nih. Ini pakai pompa elektrik. Pompa. Xiaomi ya. Jadi kalau manual kan kita harus buka puasa dulu nih. Kalau ini nggak perlu. Jadi ya. Di atas kilo. Pompa deh, gua nggak. Assalamualaikum. Salam. Jadi kita hari nanti di Patrek. Yang banyak kan kita di Cilodak ya, Jalan Raya lewat Cilodak dikit. Jadi kita nanti habis jembatan ada nanjak dikit di belakang di atas Golden Park, kemudian ke Trek Lele, Trek Simbat, kemudian kita ke Jalan Raya dikit, ngambil lagi terus kita muter lagi balik di sawah ya yang kemarin saya foto. Wey! Upgrade di sana nih. Yes, ini adalah jembatan di sana nih. Eh, sorry, di jembatan Kerangkan. Termasuk spot ikonik juga untuk kawasan Sosoket. Ini peserta ikut lumayan banyak juga. 20 ada kayaknya ini. 18 ya. Lumayan. Warung depan warung. Sorry, parweng mulai parweng. Om Yongki ini sepeda yang waktu saya tes di Nura bukan sih? Bukan ini ya? Ini 2021 Pak. 2021 ya? Yang mau mati coba dulu yang 2020. 2020 masih Fox 36. Oh iya iya. Ini 8.000, ini udah Fox 8 sama IT8. Siap. Terus senyum gue sih ya, ngancak ya. Hah? Ya kan saya berpuasa Pak, jadi berpuasa, harus siap Pak, dimaklumin. Alasannya tuh masuk lah ya. Dimaklumin terus pokoknya. Alasannya tuh sangat teologis. Waduh. Waktu kesini pakai cepat ya, sekarang pakai E6. Emang e-bike juga sih ini, karena saya sekalian mau dokumentasiin. Wah, ini tanah juga lagi pulen ya. Ini kayaknya udah semi-semi dibabatin juga. Oh iya, udah dibabatin. Dulu pas kemari masih alang-alang full. Oh benar, udah bawa sih. Yap. We'll be right back.
kita foto-foto dulu atau istirahat. Ya. Ya. Tambahin Mas Oki, tambahin. Udar. Gaskan, gaskan. Mau itu apapun tetap siap ini. Ya berarti kan udah dibilangin. Udah dia lu dijual. Miki baik. Baik ya. Turunan. Yeah. Ini dinamain daerah lele karena banyak tambak lele. Wah, tight. Switch back, switch back. Yo, stop nyamper. Stop nyamper. Berhenti depan, berhenti depan. Sundul terus. Weh. Untung enggak donat ini. Belum, belum, belum. 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 Oh. Asik sih Om. Asal kering aja. Ya asal kering treknya. Oh ini yang kata tanjakan ke belah sana. Ini jadi oh ini ya tanjakannya ini ya. Waduh panjang-panjang. Ambil. Ya, logir, logir, logir. Aigir, aigir, aigir. Kerjain ini, dikerjain. Yo. Iya. Ya, terus. Yo. Semangat, Om. Tenang, Om. Tenang, Om. Tenang. Oh, nyerah dia. Jin lewat Om, sorry Om. Wah tikungannya. Tarang. Tiba-tiba ada sapi kan. Kalau ada omul kan, ya udah jangan harap trek datar udah. Mau. Kita pakai tidak tepat ya. Mau bagaimana juga. Udah pasti deh. Ajar terus. Untung masih kering nih kita nih. Kalau donat gue nggak tahu dah. Ya,
Lah, baru sampai sini anjir. Ini mana muy? Lah, baru sampai sini doang. Kita mau muter udah ke mana-mana. Kita orang dia tiap belusukan ada posnya. Kemarin micet, sekarang apa iya, apalagi tuh dia tuh. Ini masih daerah Cisauk tapi kayak udah di mana gitu, Om. Jangan pakai rem. Wah. Ntar lewat sawah-sawah nih, tengahnya nih. Padahal isinya sampah semua. Puyang kan? Turunan, ke kanan, sawah. Yudi, ingat kakakmu Yudi. Kapan? Mana? Oh, suruh balik lagi gua. Oh, sana. Terlalu nih. Terlalu, bro. Foto ini, foto. Wah. Salah. Woi. Salah mata. Matanya dia salah nih. Ya, sawah. Mau makan korban. Iya. Nah, ini nih. Ini dia. Yang pakai klit. Ya, tricky. Enggak. Yudi. Ingat kakak Yudi. Gimana so far rutenya? Enak sih, Flowy. Nanjatnya cukup teknikal, tapi sama si Minggu bisa teratasi. Bisa, ya? Aman. Kenal? Oh, dia sering kesini? Enggak, Om. Tapi tiap pagi kesini katanya. Oh, yaudah. Gimana masih? Waduh, enggak, waduh, di dalam kamera mah gagah lah. Gagah lah depan kamera. Gimana, Omar? Mantap. Mantap, ya? Seru. Siap. Mohon maaf, enggak pakai helm. Tinggalan, Pak. Bawanya full face. Nanti kita digital imaging aja dia. Iya, DDI. DDI. Kamera, Om. Yut, ingatkah, Yut? Nyemplung di sini, Yut. Padahal di situ ada turunan nasek juga tuh. Ini mah jalur perasaan tadi udah muter-muter baru sampai balik sini lagi dah. Tuh balik sini lagi. Ya panjang. Ingat guys, ada turunan. Ada turunan berarti. Yuk. Udah di crop ini. Ada apa ini? Ada tanjakan, Bang. Harus. Masih semangat, cakep. Perlu diingat, turunan panjang. Tanjakan juga panjang. Betul. Edo.
Lu mau marwah tetangga sebelah lu. Yo, harus bisa, Dok. Bisa lah. Lulusan Gues Duren ini. Nih, sebentar lagi udah mau balik lagi ke Cisadane ya warungnya. Karena ujungnya udah dikit lagi. Ini udah masuk ke Anamui. Jadi udah tinggal belok kanan. Pas sih sebenarnya. Malah lebih cepat tapi ketimbang prediksi tadi. Yes, depan udah jembatan Keranggan lagi. Dan balik lagi ke warung. Jadi gitu aja nih, kita rutenya terbilang pendek tapi full ya, kayak padat gitu. Dan karena saya pakai E6 sih, jadi no problem. Oke, makasih udah nonton nih Sobat Upgrade. Nih kita tinggal makan-makannya doang.